Wih, ayo dong Wih. Oh ya? Jangan deketin saya. Dan jangan tunjukin muka kamu sebelum kamu punya motor baru. Kamu kok makannya sedikit sekali sih, Bu? Kamu kan lagi kurang enak badan. Ibu sisakan untuk Ramdan. Kasihan nanti dia nggak kebagian lauk. Ramdan lagi. Bu, kamu jangan terlalu mikirin dia. Kamu harus mikirin kesehatan kamu. Sekarang mana tuh anak? Jam segini aja belum pulang. Mungkin sedang belajar di rumah temannya, Pak. Sebentar lagi kan mau ujian. Ya udahlah. Aku pergi dulu ya, Bu ya. Ada pengajian di masjid. Assalamualaikum. Pokoknya saya nggak akan mau sekolah sebelum punya motor baru. Ramdan, ada apa ini? Baru datang. Saya mau motor baru. Yang bagus. Nggak kayak motor yang rongsokan di depan itu, Bu. Memangnya kenapa dengan motormu? Motor itu kan memang masih bagus. Bagus. Bagus apanya, Bu? Duh, suaranya kayak kodok. Jalannya kayak keong. Asapnya ngebul lagi. Tuh motor bikin malu, Bu. Ramdan, kamu harus bersyukur, nak. Banyak anak-anak lain yang tidak memakai motor. Bersyukur, Bu. Kalau udah ada motor baru, Bu, baru saya bersyukur. Tapi dari mana ibu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Itu urusan ibu. Ibu mau minjem rentenir, kek. Mau jual sawah. Pokoknya saya nggak mau tahu. Minggu depan harus sudah ada motor baru. Apa? Dia minta motor baru? Semakin menjadi-jadi aja sifat jelek tuh anak. Udah, biar Bapak yang ngurusin. Pak, jangan, Pak. Terus apa? Kita turuti kemauannya? Ya barangkali kalau kita ikuti kemauannya, tabiatnya bisa berubah. Ibu punya tabungan, Pak? Mana cukup, Bu? Kita bisa cari motor kredit, Pak. Aku udah bilang dari dulu, Bu, kamu jangan terlalu manjakan dia. Makin gak tahu adat aja. Pokoknya, aku gak setuju. Mana tuh anak sekarang? Pak! Ramdan! Bangun! Ramdan, bangun kamu! Kamu ini jangan keterlaluan ya. Kamu ini gak pernah bantuin orang tua di sawah, kerjanya cuma keluyuran, pulang malam. Sekarang minta motor baru kamu. Pak, dimana-mana yang namanya orang tua tuh selalu kerja, anaknya sekolah. Jaga mulut kamu ya. Makin kurang ajar kamu. Dengerin Bapak, kalau kamu nggak mau pakai itu motor tua, kamu sekarang boleh jalan kaki ke sekolahan. Orang tua kerja keras, kamu malah males-malesan. Sekarang cepat bangun, mandi, dan cepat berangkat sekolah. Ramdan, ini makananmu, kamu belum sarapan. Ibu ngapain sih pakai bilang ke Bapak? Biar saya kena marah. Nak, bukan begitu, Nak. Harga motor itu kan mahal. Ibu harus minta persetujuan bapakmu. Saya nggak mau tahu. Pokoknya keputusan saya udah bulat. Saya nggak mau sekolah. Mendingan saya minggat. Ramdan, beri ibu waktu. Beri ibu waktu untuk berpikir ya.
Dina apa enggak sih? Itu aja. Nggak usah pakai muter-muter ngomongnya. Iya. Ibu akan coba usahakan. Ibu tuh jangan usaha terus. Saya udah capek dibohongin, Bu. Ini yang terakhir kalinya. Sarapan. Nanti kamu sakit. Saya nafsu. Saya lakukan. Ramdan? Kamu tidak sholat asar. Buat apa sholat, Bu? Emangnya kalau ibu sholat, ibu bisa jadi orang kaya? Terus, saya bisa dapat motor? Hah? Mana buktinya, Bu? Sampai sekarang aja ibu gak bisa beliin saya motor. Ibu selalu sholat 5 waktu. Tapi mana, Bu? Tetap aja kita miskin. Astagfirullahaladzim, Ramda. Mau apa lagi, kamu? Mau pinjam duit lagi ya? Iya, Pak. Saya sangat membutuhkan. Apa? Butuh duit lagi? Pinjam lagi? Sudah berapa banyak duit saya yang kamu pinjam? Hah? Kamu tahu kan? Utang-utang kamu itu belum lunas dan sudah jatuh tempo. Iya, Pak. Tapi... Ya udah, nggak usah tapi-tapian. Sekarang kamu mau pinjam berapa lagi? Tolong saya, Pak. Apapun syaratnya. Iya, tadi saya bilang apa? Kamu butuh berapa lagi? Empat juta, Pak. 4 juta? Jaminannya apa? Kamu jual diri selama bertahun-tahun saja tidak akan bisa melunasi utang-utang kamu. Sekarang begini saja. Saya bisa berikan 4 juta lagi. Tapi dengan jaminan surat tanah milik kamu. Tapi tanah itu milik suami saya, Pak. Harta kami satu-satunya untuk makan. Saya tidak berani. Terserah. Kalau kamu memang butuh uang itu, hanya itu syaratnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Rabbi. Hamba mohon ampunkanlah segala dosa-dosa hamba, ya Allah. Hamba mohon petunjukmu dalam menjalani kehidupan hamba. Ya Allah, Ramdan, anak kami dan harapan kami satu-satunya. Hamba mohon, ya Allah, berilah ia petunjuk dan hidayah-Mu.